Mardon. Iya, yeah, King. Ini, kamu kan didandanin kayak begini. Saya mau tanya satu, mungkin gak nanti beres dari sini, kamu kalau show dandanannya kayak bisa begini. Bisa aja. Mungkin mempertahankan, mempertahankan ya. Cocok loh. Mungkin gak, saya mau tanya dulu. Karakternya ada. Jawab dulu, jawab dong. Insya Allah. Jawab. Insya Allah. Tergantung modal, tergantung modal. Emang Nasar nanya gitu kenapa? Kayaknya Nasar punya banyak kayak quote-quote gini deh. Bukan, bukan masalah punya banyak atau apa. Saya pengen ya. Ke... Kalau kamu nanti, karena kalau yang saya, yang bunga-bunga semua ya, gak nyambung dipakai sama Mardon ya. Jadi nanti kalau misalkan saya mau kamu penampilannya untuk kamu khusus gaya gini udah paling keren. Eh, kayak Karen Delano ya kata Nasar ya. Enggak, jauh banget. Siapa tuh Karen Delano? Karen Delano siapa? Sahabat Nasar. Sahabat Nasar itu ya. Loh. Yang hidungnya baru ya. Ya, betul. Benar. Oke, Mardon dengerin. Iya, geng. Saya ngefans banget sama suara kamu karena bagus banget. Mardon memiliki power yang bagus. Saya yakin kamu kalau recording di studio pasti kamu disuruh jauhin. Kenapa? Karena kamu punya power besar banget. Keras banget, kencang banget. Makasih. Yang kedua, kamu pede. Kamu tuh cuek gitu kayak tadi. Wah gitu. Kayak gak ada beban. Bahasanya tuh kayak so ganteng tapi kamu tuh itu bagus. Itu yang saya maksud. Itu. Lakukan yang kayak gitu. Itu aja Mardon. Pertahankan, semoga nanti beres dari sini, semoga melaju, beres dari sini, laku, banyak yang ngundang nyanyi. Amin. Jangan lupa keluarin lagu-lagu yang bagus. Harus. Mengeluarkan karya terus-menerus, sekali begitu keluar, jedar gitu ya. Jangan lihat kiri kanan, lihat ke depan, biarin orang ngomongin, yang penting kita maju. Yes. Oh, okay. Benar banget, Pak.